kita akan lanjutkan lagi keseruan kita di TTS Teka-Teki Sahur. Kenapa, Cak? Dulu pesertanya berubah. Iya, kok ganti. Karena menang, Cak. Rambutnya jadi berubah ya. Daripada yang hidup di laut ikan. Lo boleh ngatain lo tapi sekarang ngatain pacar gue ya. Pacar makan tanaman. Pagar. Pagar. Pagar itu, Cak. Pagar. Baik. Jangan sombong dulu, siapa tahu. Masih ada beberapa kotak lagi nih. Kabur. Siap? Kita lanjutkan tes kita. Ini pertanyaan dia, berikutnya. Panjang lagi. Ini yang gampang aja. Yang sederhana, pasti sehari-hari dilihat. Yang ada di dapur. Yang ada di dapur. Ya harusnya kan. Jangan kompor, jangan kompor. Jangan kompor, harusnya kompor. Jangan. Yang ada di dapur. Kok di dapur nggak boleh ada kompor? Iya, ini aneh nih. Masakan pakai ampor. Kalau jangan ngomporin, nah itu boleh. Kalau biasanya yang dilihat di dapur apa? Dit, ada nggak? Cuma dijawab nyakitin mungkin jawabannya. Jawabannya nyakit-nyakitin. Ya, Desa silahkan. Ini saya mencoba untuk menjawab sendiri. Baik. Saya tadi berpikir, silakan. Diskusi. Kapan diskusinya? Oh, ini barusan. Asik. Boleh, boleh, boleh. Yang ada di dapur. Siapa jawab sendiri? Gosong. Apakah yang ada di dapur? Gosong jawabannya. Iya. Gimana? Kosan yang penting besar. Lu akhir-akhir ini kalah mulu, salah mulu. Tuh. Gimana kalau ikan gosong? Jangan menghibur dong. Menghina. Kita mengambil keputusan ini sepertinya sebuah nama. Sebuah nama orang ini. Yang ada di dapur, Bo Ijah. Bo Ijah. Dia dong. Bo Ijah. Bukan om, bukan Bo. Po Ijah. Apakah Po Ijah yang ada di dapur? Karena Po Ijah lagi ke pasar. Kita langsung buka yang ada di dapur. Ini dia jawabannya. Di kamar saya juga banyak tombol. Wah, oh, berarti kamarnya di dapur. Bukan. Dapur apaan? Enggak ada dapur apa tombolnya. Tombol apaan? Tombol buat kompor ada. Cetekan itu buat tombol. Tombol di TV, Pak, di TV. Iya. Di TV pakai remote, enggak usah pakai tombol. Tombol itu dipencet. Nah, kompor kan diputar. Itu kompor jadul. Kalau kompor jadul pakai korek api, Ces. Itu mah bukan kompor gas. Iya, kompor minyak. Itu kan. Gak ada kompor. Datang ke rumah saya. Nanti saya tunjukin kompor gas. Lagian tombol kan gak cuma kompor ya, Cak. Lampu. Emang dapur gak punya lampu? Lampu ya, di kamar saya juga ada lampu. Ya iya, di dapurnya gak ada. Tombolnya bisa jadi di luar dapur. Jadi mencet tombolnya baru masuk dapur. Kan di luar. Ngapain mencet tombol di luar masuk dapur? Bisa. Bisa. Ya, Cak. Emang lift mencet tombolnya di luar masuk lift. Ternyata rumah mereka aneh-aneh aja. Tombol. Rumah lu gimana sih? Rumah lu gimana? Sesuatu yang bisa dipencet dan bisa mengartikan sesuatu namanya tombol. Kalau di dapur bawa handphone nggak lu? Ada tombolnya juga. Bapak saya pencet tombolnya baru. Karena tidak memungkinkan sesuatu. Di dapur sampean ada tombol gini? Banyak. Dapur saya itu cuma tombol. Oh, gak ada yang lain. Gak ada. Nah, terus masaknya di mana, Cak? Jadi tombolin aja. Tombolin. Kapan-kapan saya main ke dapurnya. Oh, ada dua. Ada dua kosong. Mau saya bakar. Mau dibakar. Baik. Puas, sepertinya puas ya. Gak, kita langsung buka lagi tata selanjutnya yang ya. Yang ke berikutnya, yang kelima ya. Silakan dibuka.
Ada berapa kotak kita lihat? Ada 7 kotak huruf keempat. Ini harusnya Vincent Desa tahu. Prosesi sebelum menikah. Harus ijab kabul. Ijab kabul. Bukan, bukan ijab kabul. Bukan. Apa? Lamaran. Midodareni. Oh, lamaran. Midodareni. Pacaran. 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 Lamaran bisa, pacaran bisa. Itu. Tapi bukan itu. Bukan itu. Yang biasa dilakukan. Prosesi sebelum menikah. Prosesi bukan, berarti. Prosesi. Pacaran bukan katanya. Siraman. Banyak ada. Ya? Banyak, banyak. Wah, banyak ini. Kan prosesi. Ya, apa yang kunci? Banyak. 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 Tiga. Dua. Satu. Kita lempar. Tidak ada yang bisa menjawab. Tim A atau tim B? Tidak bisa. Kita lempar ke penonton. Silakan penonton siap-siap menjawab. Nanti penonton kalau bisa menang akan mendapat tas kulit buaya. Prosesi jalanin. Sebelum apa? Jalanin. Prosesi sebelum menikah. Ya, tim B silakan. Prosesi sebelum menikah. Jalanin. 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 Baik. Jalanin. Prosesnya. Apakah itu jawabannya? Jalanin. Kurang sedikit. Yang cantik ini punya jawaban. Silakan, silakan Azana. Ikan. Jangan diganggu, dia enggak jawab ikan. Gosong. Prosesi sebelum menikah. Baca doa. Kita lihat. Baca doa. Luar biasa sekali ya. Kedudukan. Jalanin aja. Oke, saya terima. Ini saya terima. Masuk akal, memang masuk akal, sudah. Masuk akal, ini ya. Gak apa-apa. Udah gitu doa. Aja. Ya gak bisa. Waktu nikah gak baca doa apa ya. Jadi gak tahu. Saya pakai calo, calo. Oh, nikah pakai calo ya? Pakai calo, ada yang bacain saya. Calo. Luar biasa. Tepuk tangan buat saya, ayo. Saya juga butuh semangat. Skor sementara dong, masih 100-100. Kita kasih semangat dulu nih. Masih 100-100. Kita lanjutkan. Ayo. Ada masih ada beberapa soal penonton kita. Sangit, sangit. Berapa kotak berikutnya? Kita buka dulu. Ada 7 kotak lagi. Di dalam perpustakaan. Yap. Kita tidak boleh berisik, harusnya berisik. Harusnya. Tapi gak, ini banyak banget nih. Dalam biasanya pada minta clue kita nih. Tidak boleh. Tidak boleh menikah. Baca doa bisa sendiri. Saya kasih clue. Di perpustakaan kita tidak boleh. Clue-nya itu. Clue-nya apa? Tuh. Ngotot berarti. Mencuci banget. Bisa itu. Ngotot bisa. Oh. Tidak boleh. Di perpustakaan. Tima. Melotot. Melotot. Jadi. Begini mah apa aja. Berapanya? Ini perbuatan yang dilarang sekali, di Pak. Di perpustakaan kita tidak boleh... Mencuri. Mencuri! Baik. Apakah mencuri. Di perpustakaan tidak boleh mencuri? Kalau jangankan di perpustakaan, di mana-mana juga nggak boleh. Betul. Apalagi yang dicuri kan gosong. Udahlah, kata ikannya, jalanin aja. Jawab sendiri. Jangan ketawa aja, jawab. Yeah. Jawab sendiri. Gak boleh sendiri lah. Boleh sendiri di perpustakaan, bolehnya. Eh, lu jangan berantem, malah berantem. Di perpustakaan, kita tidak boleh. Tuh. Bermain. Hah? Dari Bogor, apa dari Bogor? Timbe. Tiga. Memasak, bersiul. Dua, satu, pakai jawaban sendiri atau jawaban penonton? Bersiul. Ya, kita lihat. Apakah di perpustakaan tidak boleh bersiul? Jawabannya.
Kita langsung buka. Ini jauhnya di dermaga, Pak. Dermaga. Saya ada kos-kosan kalau mau di dermaga ya. Bogor. Dermaga Bogor. Di perpustakaan tidak mencuci, boleh. Mencuci. Ini dia jawabannya. Sebenarnya di sini tuh yang harus sabar adalah saya. Iya betul, Cak. Karena apa? Saya kasih clue, Anda nggak percaya. Ya kan biasanya nggak lurus, nggak lempeng, Pak. Loh kan? Sabarin, Cak. Anda selalu protes. Kalau jawabannya gitu harusnya pertanyaannya gini. Ini sudah dikasih pertanyaan benar, jawaban benar, masih aja suzon. Sabar ya, Cak ya. Sabar, Cak, sabar, Cak. Terus, mau Anda itu apa? Konsepnya kan melenceng, Pak. Kok melenceng gimana? Loh ini kan TTS, kan sudah melenceng. Jelas klunya benar. Kalau benar, seharusnya malah salah. Kan? Gak boleh apa? Berisik. Yang hidup di laut dijawab ikan salah. Ya, benar, kan? Berotes lagi, Cak. Lu gak usah mau gue deh, kenapa sih? Dari tadi yang ada di dapur, hey, bosong salah. Berikutnya, masih ada kesempatan. Ini kapan, ini kapan lurusnya, kapan enggaknya, siapa yang tahu, Cak? Ada, dari kan, bulan tahu. Lihat clue-nya ya, Cak. Klu, Pak, klu. Tuh, Pak, udah ada, Pak. Oke, okay, ya. Kita buka. Siswa. Ada 7 kotak ya, Cak? 7 kotak. Kotak ke-6 isinya A. Siswa pergi ke sekolah harus pakai... Seragam harusnya. Seragam. Nih, clue nih, lihat. Nih, lihat nih clue-nya nih. Tadi masih salah lagi nih. Tuh. Tuh. Tuh, masih gak ngerti juga. Aduh. Lagi, ya, lagi, tim A. Tim A. Siswa. Ntar lurus salah lagi. Makanya. Udah jawab aja. Apa kasih clue? Melenceng atau lurus? Loh, kok clue melenceng atau lurus? Iya. Clue-nya udah di depan. Kasih lihat, Cak. Tuh. Tuh. Aduh, gampang banget. Nggak. Siswa pergi ke sekolah pakai? Yang sopan. YG sopan. YG Makasih. Saya menyadari bahwa Anda emosi. Kita buka dulu jawabannya ya. Iya, iya. Yang sopan. Yang sopan, YG, YG sopan. YG sopan. Bukan. Bapak-bapak, saya tahu kalau dia emosi. Kan emosi. Dia iya, iya. Tahu. Luap-luap. Kurangi 50. Aduh, mengganggu ketertiban. Ini membuat ya. Duru-hara. Pakai. Hah? Silakan, Vincent. Pakai, udah pakai. Dikasih, eh, tuh. Udah dikasih pakaian, tau. Pakaian, ya? Pakaian. Pakaian. Oh. Pakaian. Baik. Harus pakai pakaian. Iya, kita ya. Lihat apakah masa dia gak pakai apa-apa. Ya. Kita langsung saja kita buka baca. Jawabannya. Siswa pergi ke sekolah harus pakai... Anda kenapa Anda jadi kleset, Pak? Kurangin. Motif Anda maju ke depan tadi apa? Enggak, mau ngelihat dari dekat aja hurufnya. Enggak kelihatan. Terus kepleset? Iya. Melakukan diving. Kurangi 50. Kenapa ini kurang ini? Kurang. Mengganggu ketertiban. Protes, protes, protes. Kurang lagi. Heran. Enggak boleh, Pak. Ada diving. Ini noh, kayak gini doh, anteng cantik lagi. Nah, lu. Ya kita harus saling menghargai nilai. Ini dikurangi 50 tadi. Ini kok dikurangi 50 belum berkurang? Enggak, kurangi 50. Udah, ini udah kok. Udah 350 nilai. Ini udah. Dikurangi 50. Mana ada nilai 150? Tadi saya 175, Pak. Nilai. 50. Ah. Sama-sama 50. Apa urusannya saya diving? Saya kepleset ya? Kepleset, diving. Tapi kan memang ini, kalau tadi kan Desta jawabnya YG sopan. Ini yang benar jawabannya ya. Pakai. Udah, Pak. Ya, langsung aja lanjut ya. Daripada berbahaya.
menang masih draw. Iya. Ini bawa piala, Anda kok main terima aja, dikurangi 50. Gak boleh, gak boleh gitu. Mengaku menang, gak boleh. Kamu ngaku menang ya? Dikurangi 50. Tidak boleh. Dikurangi 50. Iya. Ini Pak Ustadz. Saya mau ngatain gue tapi takut. Ciri-ciri tanda orang yang mau menang sendiri. Iya. Tidak jujur. Tidak boleh, tidak jujur. Ngaku-ngaku. Pak Ustadz baru nongol, segmen 7 ngapain nongol segini Pak. Ini segmen berapa? Segmen baru Pak. Segmen baru 3. Astagfirullahaladzim. Bukan karena saya dikurangin Pak. Gak ada, main tarik aja piala. Dia ngasih aja. Siapa yang ngasih orang? Saya lewat tadi kan, saya lewat ada acara apa ini? Saya bilang begitu. Nanti saya bilang begitu. Ya. Tim A. Percuma saya mikir hari ini, Pak. Tim A. Karena dia mengaku menang, akhirnya dia harus kehilangan nilai, maka skornya masih kosong. Dan tim B memenangkan dengan 50 poin. Ya. Baiklah. Tim B mendapatkan hadiah tas kulit buaya. Buaya, saya akan ambilkan dulu hadiahnya. Ya, kalau kita ini mau kita harus latihan menjaga attitude juga di kuis ini. Ya. Silakan. Supaya kita... Wah. Iya. Silakan, Bu, tim B. Kota second, Bu. Loh. Bukan, ini tas kesayangan saya. Loh. Ini tas itu saya beli dari Paris. Oh. Lah, Ibu siapa? Karena saya suka banget dengan kuis ini, jadi saya kesini untuk ngasih hadiah ini lah, buat pemenang kuis. Terima kasih ya, buaya ya. Hah? Ini kulit biasa. Buaya itu ini. Tapi ini kulitnya kulit biasa. Loh, ini tas kulit. Iya, tas kulit dari buaya. Paris. Bukan buaya, buaya binatang, Pak. Siapa bilang? Buaya nanti ada buaya. Lindungi, lindungi, gak boleh. Ini kebetulan buaya ini yang buaya. Yang memberikan hadiah. Buaya ibu ayah. Kalau nggak percaya lihat ada KTP-nya ini. Ada KTP-nya. Malah sama KTP-nya dikasih buat perpanjangan tahun depan. Namanya Ayah Sukaisi. Nah, Bu Ayah. Panggilannya Bu Ayah. Bu Ayah. Tas kulit Bu Ayah. Makasih ya Bu Ayah. Nggak tahu aja. Kan namanya Ayah Sukaisi. Kenapa nggak busuk? Sukaya sih kan bisa disingkat busuk. Depannya, kalau panggilan itu depannya. Buaya. Pak, ya. Tadi saya udah ketemu orang ini di depan loh Pak tadi Pak. Tapi saya curiga ini siapa? Belum tahu kalau namanya buaya. Enggak tahu kan. Ini yang membuaya. Buaya, terima kasih. Oke, selamat ya. Selamat tim B, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di DKS. Wah, luar biasa. Ini kulit buaya kulitnya kayak jok bajaj gini. Ini namanya kulit. Tapi ini spesial, Cak. Bisa. Kamu mau tahu gak di dalamnya ada apa? Ah, ada apa? Masa depan kita. Adik, senang dapat duit, ya. Tapi merayu sembarangan, tas disita. Jadi mau merayu, mau merayu. Oh iya. Kamu tahu gak dalamnya ada apa? Enggak. Ikan gosong. Diving. Ditambah 50. Duh, kok ditambah? Kedua tim B yang berhasil memenangkan tas kulit buaya. Ya. Dan tepuk tangan kita beri. Penonton kita Adit sudah berhasil memenangkan di sini. Siapakah besok penonton yang akan berhasil berdiri di sini dan membawa pulang hadiah? Makanya silakan daftar ke sini dan jangan kemana-mana, akan ada keseruan banyak di sini. Di sini aja.